Wa ansuhu yu'rafu bil itnabi, dan sebaliknya ijad diketahuikan akan dia dengan itnam. Sebalik ijad dengan itnam. Contoh lagi ilzam ra'akallah Qur'an bab. Mulazamah li kata, berpelihara akan kata oleh Allah, akan pu kata belazim akan ketok pintu. Ketok tetapi jum yang kalian buka. Jadi yang berlek ilzam Qur'an bab. Qur. Pu bari hiji ketok. Kah? Lok kamu sana dupo. Mula demah ligada akan ketok pintu. Ra'akallah. Semoga kepelihara akan kata li Allah. Yang ra'akallah anak berlek ke dalam menunaikan makna murid. Yang berlek ilzam Qur'an bab sekai. Mula demah ligada akan ketok pintu. Dan yang berlek buka pintu kan tak ketok. Tak ada orang lebih ni kan. Tak lila malu ketok anak buka tiga dah jajah je. Mereka kalau malu urung bingkak urak kerja. Anak li urin nak kerja. Tanya lagi sedekah. Tuk-tuk-tuk. Kedua tiga deng. Anak buka deng. Tuk-tuk-tuk. Tiga terilam. Deng. Anak buka dah. Sampai buka pintu. Cok sedekah. Mereka tiga. Ini mana cik? Tapi pintunya pintu ilahiyah yang tak ketuknya. Ini pintu yang tak ketuk. Pintu ketuhanan. Dalam lagi rahmat daripada Allah. Jadi pemaji yang mendoanya. Ketuk pintu rahmat. Jadi mendoa tapi mana cik? Mendoa tapi yang doanya adalah untuk ketuk pintu. Mana? Pintu rahmat. Jadi, bak tengah-tengahnya na ra'akallah. Semoga ke mula ra'ah kepelihara akan kata oleh Allah. Nyan jumlahnya hana perle dalam menunaikan makna murid. Tapi na hikmah, na faedah. Kan mana je hana perle sama sekali. Hana tawakuf fam makna murid aduh jumlahnya. Berarti nyan itnam. Kalubih, lubih lafai. Ya jihubil idahi ba'da luksi, datang ianya itnam untuk idah sesudah luksi. Nyo sebagai hikmah adapun faedah itnam. Ketamah kalimat yang kalimatnya hana dibutuhkan menyo semata-mata untuk menunaikan makna murid. Keputin ketamah adakala untuk idah ba'da luksi. Dalam bahasa lain ini deh, bu bayan ba'da libham. Untuk bayan ba'dal ibham. Jadi padahal yang kebegah langsung ke bunuh ke tingkat abah anak panjang. Tapi yang buat phone kebegah oleh pemumang, oleh orang kali dah baru begah. Adakah dan begah phone kau nyuri anak yang kau fikir. Memang perlai lagi kan? Perlai bayan ba'dal ibham. Makan panjang abah. Phone tak begah oleh abah yang mubaham. Olehnya baru dah tak bayan. Sekira bayan you phone kan? Kan anak panjang abah. Tapi hancur. Memang inan makam perle bayan ba'dal ibham. Maka kalam terjadi panjang. Nyan itnam kelegian. Nyan kalam itnam ka panjang. Karena untuk menunaikan makna murid hana perle dunan panjang. Man kepo de panjang na maksud lain kon semata-mata tunai makna murid. Contoh maksud lain idah ba'dal luksi ataupun bayan ba'dal ibham. Li syaukin. Untuk rindu. Ha, syaukin. Ataupun untuk tamakun fin nafsi, untuk lebih melengket dalam jiwa. Waja'a bil ighali, dan datang lom itnab untuk ighal. Iqal untuk tuk kalam dengan barang yang diberi faedah akan nuktah yang sempurna kalam dengan hananya. Dan tazil. Tazil, takrir, i'tirad, ataupun jumlah mu'taradah atau takmil. Yud'a yang dinamakan akan dengan i'tiras dan tadmim. Dan bari wa wa ha wa wa khafizit takhsisi zat ta'mimi ku mana ai agen de dalam dah aku lu lengken itnam adalah menunaikan makna dengan lafai yang lebih le ianya lafai daripadanya makna. Jadi le lafai dengan makna tapi li faidatin karena na faidah.
Jadi dah bela lafai dengan mana, bena faedah. Maka dianya itu sebalik ijad. Ijad puno kurang, tapi berikcik itu naik mana murid. Nyo lebih, tapi bena faedah. Yang keken itnam. Jadi kon tatwil. Jadi itnam kon tatwil sama dengan. Menyo tatwil, lebih lafai yang ana faedah. Menyo itnam, lebih na faedah. Jadi itnam good. Tatwil hana good. Ijaz good. Ikhlal hana good. Seumpama Allahumma mati'na bin nadri ila wajikal karimi bifadlika ma'a ahbabina fi jannati na'im. Ya Allah, nabi nikmat lirun akan kamu dengan kalon kepada zat dron yang mulia. Bifadlika dengan karunia dron beserta ahbabina kekasih kamu fi jannati na'im dalam surga na'im. Tempat menikmat-nikmat. Ya masalah na'im ya. Puna surga yang ke na'im. Mana kan? Dah ada ke na'im lain kat jisit. Hai surga jisit memang na'im. Ubah ke na'im lah pada surga. Dan bermula faedah pada demikian ke na'im itu pelahi sya'an surga. Kepelahi kedudukan surga dengan terjadi ru'yah dalamnya surga. Ya, jadi dengan sebab ru'yah terjadi dalam surga, kepelahi kedudukan surga dengan keken surganya adalah na'im. Yang mana jadi na faedah. Wa min dalika, dan sebahagian daripada demikian itu contoh matan ra'akallah kuno. Dan bermula faedah kun ra'akallah inan itu sesungguh lazim ketok pintu, mulazamah ketok pintu hana memberi faedah ia. Tak ketok sabi-sabi hana faedah beserta hana riayah Allah dan inayahnya Allah. Jadi tam doa ada inan ra'akallah bumerumpuk pemeliharaan daripada Allah sehingga ketok pintu yang tayu mula damah puno kana faedah. Sebab ada berengepu dah pegat mihana merumpuk bantuan Allah hanafi, maka dah pegat tu jumlah mu'daradah. Yang tujuan jumlah mu'daradah ra'akallahnya untuk pegah bahawa ketok pintu hana faedah menyokon nari ayah daripada Allah. Wa qauluna, dan ken kamu li faedatin dipedebit bagi tatwil. Dianya tatwil, dia dah lafai yang hana tertain tapi tidak karena faedah. Na lebih sabuh kalimat tapi hana meri yang dah kalimatnya. Faedah lebihnya hana. Nyan tatwil, nyan hana god. Contoh lagi kenya pensyair wa alfi qaulaha kasiban. Wa mainan, mainan. Walfi dan ulun perdapatkan akan habanya tinam akan sulit dan sulit. Maka sesungguh kisbau, kisba dan maina itu satu. Dan yang lebih salah satu keduanya hana terkait. Jadi antara kisban, kisban dekatnya al-kisbu, kisbu tulis. Dengan, boleh dekatnya. Mainan memang. Hana kamu, betul-betul lebari. Ha, duna maini. Oh, kau tu maini ini. Berarti no mainan. Kan mainan ana main. Mainan. Okay, duna maini. Jadi maksud maini yang sulit. Kita sulit sih. Jadi lun perdapatkan haba sinong yang sulit dan sulit. Yang saboh kalau lebih, yang toh yang lebih home, yang kalau lebih kat depan, kita lebih mainan. Yang jelas saboh lebih. Yang lebih saboh kalimat hana faedah geken dengan tatwil. Sedangkan makna hasyu dianya itu ziyadah yang terkait. Hana faedah sih. Tapi yang ketiadah meri faedah hana. Contoh lagi kun syair wa a'lamu. Yang pun tak kalim pun biamar. Jikun jule. Wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu. Ya a'lamu bimdare, dan ulun tepu akan ilme uronyo dan ilme baro sebelumnya uronyo. Baro memang sebelum uronyo. Mana nak baro uronyo? Wadai kata kun amsi memang qablah uro baro. Kun lom tiga tu qablah. Qablahnya na julu be. Maka bermula qablah itu hasbun. Ziyadah yang tertain hana faedah. Nyan hana god hasbun dengan tatwil hana god. Itnab juga karena nafaedah. Wa yakunul itnamu bi umurin.
dan adalah itnaf itu dengan beberapa pekerjaan. Artinya tujuan itnaf, tujuan ziyadahnya na badum badum boh. Minha sebagian daripadanya idah ba'dal lubsi, buwadih sesudah selubus. Artinya bayan ba'dal ibham. Karena sesungguh demikian bayan ba'dal ibham itu auqa' fi nafsi. Sebabnya lagi yang lebih auqa' fi nafsi. Leh mubham baru tak bayan yang lebih diingat, lebih hidung lama diurang. Jadi untuk terjadi auqa' fi nafsi, tak pegak di kalam pun mubham ilih. Olehnya baru tak bayan. Memang kalam ke agak panjang. Tapi anak upu nak faedah. Yang upu ke panjang tak nak. Nak faedah anak upu. Dia dah habis dah buat bajut, dah hek dah bajut, nak faedah. Pakai nak faedah. Karena ru'yah makna pada dua buah surah. Yang awal daripada keduanya secara mubham. Dan yang sabote hal keadaan dijelaskan, diwadihkan. Pada syawakan nafsu ilaihi mubhaman. Maka menyatasyawakah rindu. Rindu jiwa kepadanya. Tasyawakah pun tasyawafah. Nagesang tasyawafah. Fata tasyawafu. Di dalam nahana. Syauki, syauki mana ibarat nah. Syauki ke rindu. Maka rindu jiwa kepadanya hal-keadaan mubham. Dan tamakun daripadanya jiwa hal-keadaan yang diwadihkan. Jadi, maka kendengku li syaukin lamatan yang hilat bagi idah ba'da lupsi. Jadi, wadih tak pegat kalam dalam keadaan mubham, jiwa memperhatikan. Wadih tak pegat dalam keadaan wadih, maka tamakun. Meresap dalam jiwa. Karena kali mubham. Yang ke peng hek dan midah. Dengan peng mudah. Menyo peng hek dan kerja. Tamak kun nam ki. Drip hidung. Menyo peng idam mong pelang pelun. Menan hana drip hidung siap kabi. Nam sayang. Dupi upeng. Doi kudin. Doi kudin. Menyo menan mudah naik damong tu pak. Tapi menyo urung yang tu suruh. Oh ile. Ruh na peng. Yang sang adam pun berdua. Dekat hana kemum doi ile. Kubah ile. Yang menan jifun. Kasi mubham. Dia putra dengan pegahnya. Mubham ni lembrem-brem laulai ente baru jelas diingat dirinya hai na ore tip he turahnya nah. Jadi dak tanyo turah-turah begitnya yang he pada farm duduk mufum ku tak ke diingat tu tapi menyo turah yang mufum pun kan ana trip yang kada ku dak kibara turah baru kada wolom ba mufum maju wa min hal igal sebahagian daripadanya umur itnaf lam tujuan itnaf lam untuk igal. Dianya igal khatmul kalam bima yufidu nuktatan. Tuk kalam dengan barang yang dibifaedah ia akan saboh nuktah. Yang sempurna kalam dengan hananya nuktah. Jadi wadeh tak tuk kalam na tak ucapkan si pupu. Yang hanai tamong di dalam maksud puno. Tapi na saboh nuktah hinan. Yang ada hana nuktahnya kalam sempurna haji. Tapi untuk menghasilkan sabuh nuktah na yang tato ba ujung. Sumpama ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Nyana dah ana wa hum muhtadun tu naji ana boleh. Ikut olehmu akan rasul, ikut olehmu akan siman yang hanai lake yang mana akan kamu akan ongkos. Wa hum muhtadun urunnya terputunyo. Nyana ada ana ke nurunnya terputunyo li kajiat sebenarnya. Wa maklumon dan bermula yang maklum sesungguh rasul itu memang orang yang terputunya. Mengkepu kegelam. Kagbah diikut rasul. Rasulnya cinya orang terputunya. Ya nah, kenapa saya diikut? Tetapi padanya itu na ziyadah untuk gedorong bagi itbah dan kepegemar pada rasul. Untuk lebih mendorong orang ke tem ikut. Jadi pegah lagi nyan orang terputunya. Menyo lagi urung ke peyakin kedanya untuk lebih mudah dah dejet bipeng nyen urung kaya ya. Udah opo nyo urung kaya ana perlu peng tengo ya peng ro kati. Nyen di urung kaya ya. Opo jo peng gede ana masalah ya di urung kaya. Ha, pada benar dia kaya kini kata ni jo peng. Tamah lo nyen di urung kaya ya. Tamah adanya untuk tujuan membangkitkan, mendorong urung beitim bipeng. Udah peng hang kada dah bi urung kaya nyen menyenan. You know?
tujuankeun wahum muhtadun untuk gebangkit, gedorong, gemotivasi ada ikut Rasul. Padahal wadah gebegah Rasul kadete urangnya urang yang terpukunyo. Jadi hana menyo secara makna murid hana berlele wahum muhtadunian. Tapi untuk motivasi berlele. Wa minha tazil, sebahagian daripadanya umur lam tazil. Dianya tazil takibu jumlatin bi jumlatin tahdawi ala ma'naha. Tapiring sabuh jumlah dengan jumlah yang lain yang meliputi jumlah yang lainnya dia ada maknanya jumlah pertama untuk tauki tujuan ni. Pun na sabuh jumlah. Olehnya na sabuh jumlah tu yang lebih luah makna daripada jumlah pertama tujuan untuk tauki. Padahal sudah jauh jumlah yang kedua aja, kata selesai kan? Pun nak kun, umat nangkut pada mandum. Oh, nangkut pada nyantian. Nangkut pada je, nangkut mandum aja. Mana kun nangkut mandum aja pun kan ke je si? Apa yang nangkut pada nyantian, nangkut mandum aja. Lah mandum, dia mong nyantian. Eh, mangatnya terjadi taukit. Maka kata dia dah asyid, gara-gara dua gokun. Mereka mandum aja sih kok. Hasil makna murid. Tapi hana dokit. Tapi dengan takkan nangkut pada nyawa siat. Nangkut pada mandum. Kana dokit. Ya mana. Fabainahu wa baina igal umum min wajib min jihadin. Maka antaranya tazil dan igal itu umum daripada satu jihad. Karena na igal yang hana tazil. Na tazil yang hana igal. Jadi menyotazir menyoigal buno ba tamah ba ake yang tuk kalam walaupun kan dengan jumlah yang lebih luah menyehino jumlah yang lebih luah walaupun kan lagi nyan kan untuk tuk kalamnya nama nama lain yang dihasilkan sumpama wakul ja al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan antara zahakal batil dengan innal batila kana zahuka. Ja'al haku wa zahakal batil. Yang dengan innal batila kana zahuka. Maka ada saja. Maksudnya jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kenyang tak kan? Tapi nyo kalau lebih luar. Innal batila nyo mana seluruh kebatilan. Dan inan kana terjadi daukit lom inan ba inna. Menjadi penuh anak pakai ada daukit nyo kak daukit lom. Jadi menyatapiring sabuh jumlah dengan jumlah yang lain yang meliputi dari makna pertama untuk tokit yang kebenaran dengan tazil. Ya walaupun na terjadi itnaf apa ini na ebi itnafnya na faedah. Wa huwa kismani, dianya itnaf terbagi dua. Yang pertama barang yang berlaku ia pada tempat berlaku masal. Barang yang berlaku ia pada tempat berlaku masal. Bahwa dianya itu bahwa adalah jumlah yang kedua istiqlal dengan mencapai makna murid. Dan hana tawakuh ada barang sebelumnya. Jumlah yang kedua, jumlah yang iqdibi faedah makna murid kedrawaji. Hana tawakuh dia ada jumlah pertama. Sumpama contoh likur yuk innal batila kana zahuka ke hana tawakuh makna jihad wa zahakal batil. Tak ada kedihana wazahakal batil. Tak ada juga innal batila kana zahuka. Ia tetap di itunai makna murid. Sedangkan pembagian yang kedua. Barang yang tidak keluar ia pada tempat keluar masal. Dianya itu bahwa tawakuh jumlah yang kedua atau jumlah yang pertama pada ifadah makna murid. Untuk menghasilkan makna murid. Jumlah yang kedua tawakuh atau jumlah pertama. Seumpama. Zalika jazainahum bima kafaru. Wahal yujaza illal kufura. Dan kamu balas akan mereka itu dengan barang yang dikufur oleh mereka itu. Dan adakah dibalaskan? Artinya tidak dibalaskan kecuali akan orang yang kafir. Artinya adakah dibalaskan akan demikian balasan yang maksus kecuali akan kafir. Jadi wahal yujaza illal kufura. Balasan yang maksud balasan lagi bak jumlah likut. Jadi wajazaina. Bagaimana? Wajazainahum bima kafaru. Dan kamu bibalasan, kamu balah akan mereka itu dengan sebab kufur mereka itu. Jadi nasaboh adab khusus yang disediakan ke kafir.
Wahal yujaza hangubi balasannya melekat ke kafe. Jadi watehan gubi balasannya ke kafe sama dengan gubi balasannya ke kafe kan? Buno kenyasi kebukah? Buno kebukah kamu bi balasan ke kafe. Han gubi balasannya melekat ke kafe sama dengan ke kafe gubi itu kan? Ada lagi bukah likur buno? Nah inan yang kan terjadi tatuil. Tapi walaupun bukan tatuil menaji panjang. Cuman beda panjang ini ngon pak pembagian pertama. Wahal yujaza illal kufur menyuhana wajazaina hanamufum makna. Bahkan hanam fum karena wahal yujaza tidak dibalaskan akan demikian balasan yang dimaksud. Balasan tu balasan yang na pada jumlah pertama puno. Sama dengan jumlah pertama pada memfaedahkan makna murid tawakuh di atas jumlah pertama. Wa minha takrir. Sebagian daripadanya umur itu untuk takrir. Untuk ulang-ulang. Summa kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Yang kapan yang? Jadi memang diulangnya karena na sabah tujuan. Karara lidak kidil insan. Geulang-ulang sawfa ta'lamunnya untuk memberi taukid insar dan radai. Radainya kudha nah. Untuk gebeya dan gedhut. Untuk menghasilkan taukid maka geulang dua go. Dan kepedatang dengan suma untuk dalalah ada sesungguh yang kedua itu lebih membalaghah daripada yang pertama. Waminha dan sebagian daripadanya umur itu i'tirad. I'tiradnya dalam arti jumlah mu'taradah. I'tirad untuk keselangi jumlah dengan pulain. Jadi yang maksud ini putra aman. I'tirad nana juga diri maksud. Jika judianya itu bahwa didatangkan dengan sabah jumlah maka lebih le di antara dua bosi yang dalazum. Antara mubtada dan khabar dalam tu. Bak dengar-dengarnya didatangkan sabah jumlah atau lebih. Nyan tetap kaziadah dan nisbah kepada maksud daripada mubtada dan khabar puno. Seumpama Allah Ta'ala fa'alul lima yurid. Allah. Yang maha tinggi ianya Allah. Itu fa'alul lima yurid. Yang berlebegah Allah fa'alul lima yurid. Ta'ala anak berlebegah inan. Yang berle Allah fa'alul lima yurid. Allah nebubut puan mantang yang nekehendak. Tapi wadailihkan Allah kun ta'ala. Yang ta'ala adalah jumlah mu'taradah. Yang jumlah mu'taradah nah hikmah anda. Nah hikmah je yang khusus menyangkut dengan jumlah mu'taradah. Wa'lam. Ra'akallah dan ketahui olehmu. Ra'akallah. Berbelahra akan kata oleh Allah. Annahu la yadhi'u man kasadahu. Sesungguhnya pekerjaan hana sia-sialah siman yang dikasar dia nyaman akannya Allah. Yang berlebegah pu wa'lam annahu la yati'u man kasada. Urang kasad Allah han dia. Bak dengar-dengarnya nagdamah ra'akallah jumlah mu'taradah. Dan bermula nuktah pada yang pertama. Nyawa hopan nuktah ni. Pudujuan. Nuktah pada yang pertama untuk tanzih. Untuk pegah bersih Allah. Bakun Allahu Ta'ala. Dan nuktah pada yang kedua. Bakun ra'akallah. Itu untuk doa ini. Wa minha takmil, sebagian daripadanya umur itu untuk takmil, untuk sempurna dan dinamakan akan dia akan ihtiras. Ihtiras berarti nama lain, takmil sabohnan, ihtiras sabohnan. Kiban surah ihtiras, dianya itu bahwa didatangkan pada kalam yang dipuaham ianya kalam akan sebalik maksud dengan barang yang didafa' ianya barang akannya iham. Nasabah kalam yang didafa' ya nasabah kalam yang dipuaham sebalik murid. Waham tapi. Ada mana? Sabah kalam didalalah kepada sabah makna dengan dalalah yang zahir. Tentu saja na iham ke makna yang lain. Nyok tatamah bajudu. Untuk ihamnya baik nali aju. Hai dah degeri na iham anak posi tu menaji iham sagai. Nanti ikut ni kau sang-sang mana? Sang-sang sagai. Kau mana dia dah dulak kan? Yang kena pegang mende. Kau punya mana sang-sang na iham kena oh, sang-sang sagai. Maka mengada dah dulak sang-sang sagai anak upu. Tapi punya tatamah baju tu sang-sangnya gaduh. Punya tamah masih krek kalimat. Untuk pegaduh sang-sang. Untuk pegaduh waham daripada kalam. Yang geken ihtiras.
Berartinya idamam dalam itnaf ji, tujuan daripada itnaf adalah untuk ihtiras. Seumpama azillatun 'alal mu'minin, a'izzatun 'alal kafirin. Kibam berihnya. Pura milikunya. A'izzatun azillatin. Kibam pasti sebut urung iman nanti sebut sahabat kita dah. Kibam berihnya liko-likolah. Hana afir mundiro kanto. Jadi azillatun yang bari menyo salah ngan ayat kudupat hana hana ada depoi likut kalih datanya tanya ro depi hana ada apa Al-Quran azillatun alal mu'minin sifat urang iman long adalah azillah hina dro ginyan ate urang mukmin tapi aizah megah behe ate urang kafir. Jadi wadadakun azillatun alal mu'minin berarti yang hina yang lemah ke dengan orang iman. Kerana dah faham ke lemah dengan orang kafir. Kepulah dalam buha dalam dengan orang kafir. Yang lemih-lemih yang sama ada guru Islam. Mereka kan lemah-lemah sesama Islam. Kerana hina mufum yang orang kafir hana lemah. Ketamah lah. A'izzatun alal kafirin. Yang orang kafir budaknya yang kompah mirah. Jadi tamah a'izzatun alal kafirin yang kalbeh. Dari menunaikan makna murid. Karena yang berlebegah urung Islam sesama drog lima. Tapi ketamah dengan a'izzatun ala kafirin. Bekna waham tansang lima-limahnya. Memang urung aja lima. Tansang urung Islamnya jilimi-limi. Mendeng air menggerak sapu. Abi. Kan urung kan urung lima lagi. Nyan. Urung-urung buha-buha. Mana ada drog sesama drog. Ika semala je nan. Lima je. Dengar pendapat kau. Cerit je kedi. Nyan. Berarti iham sang-sang urang miman urang lima-lima gedafa dengan gedamah a'izzatun alal kafirin. Berarti sebenarnya urang bo urang tegar cuman sama ro sagai lima. Wa min hadat mim sebahagian daripadanya itu tadmim, dianya tadmim bahwa didatangkan pada kalam yang hana iham sebalik maksud dengan fadlah karena na sabah nuktah lagi contoh untuk mubalaghah. Jadi menyo ihtiras kuno untuk dafa iham. Iham sebalik maksud. Nyen getamah untuk dafa iham sebalik maksud geget ihtiras. Menyo tadmim. Jadi mana sabar tu pun takmil lah. Takmil dengan tadmim. Menyo tabu makna bahawa itu sempurna. Takmil pun sempurna. Tadmim bilangnya yang si. Tapi pada istilah kebu beda. Takmil untuk dafa iham sebalik murid. Menyohana iham sebalik murid. Tapi tatamah adranya dengan fadlah. Fadlah kan adra yang lagi mafu'u ibak kalam. Yang kan umdah. Yang kan umdah gegen fadlah. Jadi tatamah adra yang kan umdah pada kalam untuk sabuh nuktah yang gegen tadmim. Lagi tujuan nuktah ini untuk mubalaghah. Pada seumpama. Wa yuta'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan. Dan kebi makanan oleh mereka itu akan makanan. Atuh cintanya makanan akan urung miskin. Dengan kejadikan tamir bahubihi a'id di atuh makanan. Artinya atuh cinta makanan. Dan berhajat kepadanya makanan. Kena begah sifat urung miman. Getim bi makanan yang genyan galak dan perleh ke makanannya. Tapi kebi ke urung mu'min. Haa menan. Ji bakna begah umat berarti. Tegah cakap mendirikah ke urungnya. Sehingga makanan yang cinta geru. Karena menyudah pegah madang. Wayu imuna ta'ama miskinan. Orangnya getim bi makanan ke orang miskin. Kadang udah lebih geru ke puah. Hai kaji dah ada tembi. Getim bi. Ada lebih-lebih gebi ke orang miskin. Kan. Orangnya gebi ke orang miskin ala hubihi. Dalam keadaan genya berhajat ke makanan. Tapi bila na orang miskin gejok gebi ke orang miskin nilai. Ala hubihi. Nya makna ala hubihi. Jadi getamah ala hubihi nya. Untuk mubalaghah pada sifat-sifat God pemurah umpamaji yang nabak urung miman. Wa minha sebahagian daripadanya umur lam untuk gahatah khas diaduh am karena nanuktah. Jadi terjadi itnab karena gahatah khas diaduh am. Yang menyebut pemadangan am mentang padahal kajut. Tapi gahatah khas dikata kepulam mulaulang karena nasabah nuktah. Seumpama hafidhu ala salawati wa salatil usta. Pelihara olehmu ada sekalian semayang dan semayang usta. Dan bermula nuktah ihtimam dengan maktuf. Berarti kepentingkan salat usta tiga-tiga.
Jadi secara umum kala ke? Agar-agar mulang meyakin-yakin, mulang ilmu-ilmu tauhid. Ada benar kala dah buka mulang-mulang, mana-mana kena kata ilmu tauhid, mamaji. Bukan, oh karena dunia you know, dengan Allah dan akidah ke? Berarti payah fokus pegah ke tauhid ni kata. Mulang-mulang mana-mana, tauhid-tauhid mulang. Yang lain, hai kala buka kuno. Ya, jadi panjang gara-gara ada kentaulang khas ni kata. Leham memang terjadi, itnaf. Tapi perlu memang untuk istimam dengan nuktah, dengan sya'an maktuf. Kuala berkata musanneh, wa wasmatul ikhlali wa tatwili wal haswi wa mardudun bila tafsili. Dan bermula aib cedera dan tatwil dan haswu itu mardud dengan hana tafsil. Jadi wasmah maknanya aib, ikhlal cedera. Karena cedera apa namanya? Sabuh lafai yang aib itu naik makna murid. Sehingga cedera. Tatwil, diadah yang hana meri dan hana faedah. Haswi, diadah yang meri, hana faedah. Mardud, yang gedulah dengan hana tafsil. Hana rijian lim, yang lagi yang hanjir aju. Aku lu lengkun bermula wasmah maknaji aib. Dan ikhlal maknaji pupasit makna yang ditunaikan dengan ibarat yang lebih dit daripadanya makna. Untuk menunaikan makna murid ibaratnya lebih singkat sehingga lafaznya hae tunai dengan makna murid yang geken ikhlal. Dan tatwil adalah ziyadah yang hana tertain tapi ziyadahnya tidak karena faedah. Dan hasyu ziyadah yang tertain juga tidak karena faedah. Wasalah satu mardudah dan bermula leh berkara sianyo itu mardud tertolak di sisi ulama balaghah. Wallahu a'lam bishawab. Kata mana boh? Kata mana ilmu ma'ani dan temu dalam ilmu bayan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi.